ala umuri dunia wa din. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa astanna bi sunnatihi wa man da'a bi da'watihi ila yawmiddin. Amma ba'. Ya Musa, saudara Syahrul Muhammad, pengerusi majlis yang merupakan ketua Dewan Pemuda PAS Kawasan Bera, penceramah undangan kita Al-Fadhil saudara Mazlan Aliman, ahli jawatankuasa kerja PAS Pusat, merangkap pengerusi Lajnah Tanah Kebangsaan bagi Parti Islam Sulawesi PAS, Al-Fadhil Ustaz Syukri Ahmad, ahli jawatankuasa Perhubungan Negeri, merangkap Yang Dipertua PAS Kawasan Rempin. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama berkumpul di sini dengan tujuan untuk mendengar penerangan dari Parti Islam Semasa PAS sama ada mengenai isu semasa atau yang berhubung kait dengan perjuangan. Saya suka menarik perhatian kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kita berada di dalam bulan Syakban, di mana sebahagian daripada ulama menyebutkan akan berlakunya pertukaran kitab amalan. Maknanya, kehidupan kita setiap hari dicatat, ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mingguannya, bulanannya, tahunannya. Maka di sana tentulah kita sebagai orang yang beriman, mau amalan kita yang baik diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan amalan yang buruk diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura innahu kana fi ahlihi masrura. Wa'amma man utiya kitabahu wara'a zahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Adapun mereka yang diberikan suratan amalan di sebelah kanan, maka dia akan dikira, dihisap, dibicara dengan hisapan yang ringan dan mudah, dan dia akan kembali kepada keluarganya di hari akhirat dalam keadaan gembira. Manakala adapun orang yang diberikan suratan amalannya di sebelah belakangnya atau sebelah kirinya, dia akan menjerit dengan katanya, aduhai celakanya aku hari ini. Dan dia akan dipanggang di dalam api yang bernyala-nyala. Yang demikian itu kerana ia di dunia dahulu riang gembira di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita juga baru menyambut Isra' dan Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tiga perkara yang disimpulkan di situ. Yang pertama, soal keimanan, di mana pagi hari Nabi turun daripada Mi'raj, menceritakan perjalanan baginda yang jauh sehingga ke Sidratul Muntaha,
Orang kafir mengambil kesempatan mengajak seluruh warga kota Mekah untuk mendengar ceramah Nabi dengan harapan bahawa Abu Jahal dan Abu Lahab berharap manusia akan engkar dan tidak percaya kepada cerita dongeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara dari di sebelah pihak yang lain, cerita Nabi Isra' dan Mi'raj itu menguatkan keimanan mereka. Lalu Abu Bakar apabila ditanya, dia menjawab, "Ufaddiku mimma huwa ab'adu min zalik." Aku membenarkan cerita Muhammad itu walaupun ceritanya lebih jauh daripada itu. Inilah soal iman, kepercayaan yang berdasar kepada keimanan. Apabila beriman dengan Allah, maka apa sahaja perintah Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun tidak terjangkau oleh akal fikiran, mereka yakin seyakin-yakinnya. Apa sahaja yang diperintahkan oleh Rasul, mereka yakin dengan seyakin-yakinnya tanpa ragu-ragu. Sementara orang yang ragu-ragu dan kufur engkar, mereka mengambil kesempatan dengan peristiwa itu untuk mengadu domba ataupun untuk mereka meragu-ragukan masyarakat Mekah. Mana boleh wahai Muhammad, jika kamu betul naik ke langit, angkat kaki kanan kamu. Tanpa menjatuhkannya, kamu angkat kaki kiri. Tentu Nabi tak boleh buat. Lalu mereka bersorak menjerit. Padahal, kalau kita beriman, kita tahu yang berjalan bukan sayap Nabi yang terbang. Bukan kaki Nabi yang berjalan, tetapi diperjalankan atau dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sejauh mana pun kalau Allah yang bawa, perkara yang tak logik jadi logik. Maknanya saya nak sebutkan, dalam diri kita apa sahaja tuntutan kehidupan, perjuangan kita, kita mestilah berdasarkan keimanan. Yang kedua, Nabi dibawa ke Sidratul Muntaha untuk menerima salat sembahyang. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratul Muntaha indaha jannatul ma'wa. Sesungguhnya Muhammad melihat rupa arsal Jibril di Sidratul Muntaha, di sana juga adanya syurga tempat tinggal. Nabi menerima sembahyang solat. Sebab itulah disebutkan dalam hadis, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah minal amal as-salat. Perkara pertama yang dikira pada hari kiamat daripada amalan-amalan ialah sembahyang. Setelah kita beriman, tentulah untuk kita membuktikan keimanan kita ialah hubungan kita dengan Allah, iaitu melalui sembahyang atau solat. Yang solat ini bukan sahaja sujud, tunduk, rakaat bermakna taat secara individu, tetapi secara berjamaah. Dan solat ini mestilah dipraktikkan ke dalam masyarakat. Dia ada hubung kait dengan pemerintahan, hubung kait dengan politik, hubung kait dengan ekonomi. Kalau kita terjemahkan sembahyang yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ambil contoh mudah, segala kelakuan imam yang di hadapan kita wajib kita ikut. Segala perkara yang dia tak buat, kita tak boleh buat. Tetapi kalau imam salah, kita wajib tegur. Kalau dia batal, wajib kita mufarakah atau kita gantikan imam. Kalau macam itu dalam sembahyang, maka dalam kehidupan politik tentulah lebih besar daripada itu.
Untuk menjaga sembahyang solat ini, kita ada pemerintah, ada penguasa, ada pentadbir. Kalau dalam sembahyang imam yang salah kita tak ikut, kenapa dalam politik pemerintah yang salah kita ikut? Kalau dalam sembahyang imam yang betul wajib kita ikut, kenapa di luar sembahyang dalam politik parti yang berjuang untuk keadilan, kebenaran kita tak mau ikut? Semua perkara ini akan dihitung di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, peristiwa Isra Mikraj menggambarkan kepada kita bahawa di sana mesti ada keikhlasan. Apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nak dibawa naik ke langit sana, Jibril datang membawa Nabi ke telaga Zamzam dan membedah jantung Nabi. Dibersihkannya sebagai isyarat sesiapa yang nak pergi berjumpa dengan Allah, sama ada amalannya atau dirinya sendiri, atau pergi berjumpa dengan Allah selepas kematiannya, mestilah membawa keikhlasan. Wa man kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Tuhannya, naklah ia beramal dengan amal yang baik, amal yang soleh, dan tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Saya percaya tiga perkara yang saya sebut ini ada di dalam hati pemikiran tuan-tuan. Untuk kita menjadi bukan saja manusia yang menuntut kesaksamaan, keadilan di atas dunia ini, tetapi kita mahu jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang berbakti kepada Allah dan berbakti kepada manusia selama hayat kita ada di atas dunia ini, dan Allah Subhanahu Wa Taala itu pentadbir dan pemerintah yang agung. Maka kami dari Parti Islam mengajak saudara-saudara, kami dari Pakatan Rakyat mengajak saudara-saudara melakukan perubahan, ataupun mengajak saudara-saudara kita mesti berubah sama ada untuk keadilan manusia sejagat dunia ataupun mengubah untuk kita selamat di akhirat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya mengalukan saudara Mazlan Aliman dan Ustaz Al-Fadhil Ustaz Syukri Ahmad kerana sudi datang ke Bera ini dalam program ceramah kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullah lazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.